Halo Instagram, kembali lagi sama saya Jojo Aerobi FC Toys Aeromodels. Kali ini kita akan mengubah pesawat ini menjadikan pesawat remote, oke? Nah, kita butuh apa saja sih? Kita butuh pesawat karet ini. Udah ada kerangkanya di sini, oke? Terus ada juga kayu di sini buat dudukan motornya. Terus sama ini nih. Ini namanya adalah motor dari FX803 Super Cup, oke? Nah, mari kita lihat cara convertnya ya. Yuk, kita lihat. Ya, pertama-tama itu kita harus pasang-pasang dulu sayapnya gitu. Pasang sayap dan pasang ekornya, oke? Elevatornya. Sudah seperti ini. Habis itu kita lem, oke? Kita lem sayap dan ekornya. Hati-hati karena kalau kamu menghirup asapnya itu bisa iritasi pada hidungmu dan sakit sekali, itu nggak enak pisan. Atau mending pakai masker saja, oke? Nah, sekarang kita pasang ini di sini, di belakang sini. Maaf ya, agak susah. Nah, lihatlah ini. Sudah seperti ini. Oke. Balik lagi dan lihat dia lurus atau tidak ya. Kamu lihat sendiri. Lalu habis itu kita robek cabut baling-balingnya. Seperti ini. Dan juga seperti ini. Nah, sudah. Simpan dulu ya ini. Lalu kita pasang elektroniknya. Komponen elektroniknya. Tolong diperhatikan ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, gironya kebalik itu udah masalah sekali. Oke. Kita pasang di sini ya. Maaf agak susah videonya, harus aku pause dulu. Oke, aku udah ngelem saya kayak gini. Jadi ini motor, lihat saja, ini motor kiri, ini motor kanan. Jadi pusat ya dia. Terus ini receivernya, ini ngadep ke depan. Terus kita baterainya akan pasang sesuai CG-nya, yaitu di daerah sini CG-nya. Aku agak lupa CG-nya di mana. Tapi yang pasti di daerah sini. Di sini ya. Oke. Kita pasang seperti ini. Kita lem ya nanti. Oke. Habis itu kita lem, oke.
Nah, habis itu kita set up ya. Tunggu dulu kering. Ini ya remote-nya. Tunggu kering dulu ya, biar bisa melekat itunya si baterainya. Lihat saja ini ringan sekali loh ini. Nggak berat sama sekali. Dia sangat ringan dan sangat bisa terbang di dalam rumah. Oke. Habis itu kita colok seperti ini. Sudah nyala, kita nyalain. Oke. Atas bawah. Dia sudah nyala ya. Sip. Selamat mencoba. Mari kita coba sekarang. Oke, tadi kalian sudah lihat terbangnya. Bahkan sampai ada yang tadi remuk satu kit bahkan. Ini lihat saja sayapnya, kalian lihat saja itu sudah pada di selotip-selotip sama saya dan di lem-lem lagi. Jadi untuk center of gravity-nya itu sekitar di sini nih, di sini, di jari tunjuk saya. Oke. Kenapa tidak di sini? Kenapa nggak di sini gitu? Nggak di tengah-tengah sayap. Di belakang sayap itu, karena ada juga ada luas elevatornya yang lumayan gede gitu, jadi kita agak tail heavy-in aja gitu, jadi biar dia bisa ke atas begitu kita ngegas ngegas si pesawatnya gitu ya. Ya, jadi sekian saja dari saya dan terima kasih.